Al Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwah, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dan semuanya dimanapun kita berada yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di malam hari yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Masih di surat Al-Baqarah ayat 151. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna, sebagaimana kami utus. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kama arsalna, sebagaimana kami utus. Itu muta'allikun bi utimmu. Bi utimma. Berkaitan dengan lafad utimma. Ay itmaman. Menyempurnakan. Ka itmamiha bi irsalina. Sebagaimana kami menyempurnakannya dengan kami mengutus para rasul. Maksudnya apa? Dalam ayat yang kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, palingkan wajah kalian itu menghadap ke arah masjidil haram. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina dhalamu minhum fala tahshawhum washawni. Supaya enggak ada lagi orang yang berhujjah. Sudahlah kalian itu jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Peralihan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu salah satunya adalah wali utimma ni'mati 'alaykum. Aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wala'allakum tahtadun. Dan semoga kalian itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, salah satu di antara bentuk nikmat Allah yang Allah sempurnakan bagi Rasulullah dan umat Islam setelah beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram adalah kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami utus seorang rasul pada kalian. Fikum rasula, di antara kalian, dari tengah-tengah kalian rasulan, seorang rasul. Minkum, dari diri kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Siapa dia? Muhammadan, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana beliau itu yatlu alaihim ayatina. Yang dilakukan oleh rasul ini adalah membacakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Wa yuzakkikum, dan mensucikan mereka. Yutahhirukum, mensucikan mereka min syirki, dari kesyirikan. Wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmata, dan hikmah. Ma, apa artinya hikmah itu? Ma fihi minal ahkam. Mengajarkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an itu dari hukum-hukum. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, sebagaimana aku sempurnakan nikmatku pada kalian,
dengan wujud peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, afwan, ke Masjidil Haram. Karena secara psikologis, orang-orang Arab itu dekatnya ke Masjidil Haram, terutama orang Mekah. Sampai pun orang Madinah, itu dekatnya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj itu dekatnya ke Masjid Al-Haram. Kenapa? Karena mereka punya ikatan batin dengan Ka'bah. Tiap tahun mereka berangkat untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan yang punya ikatan batin kuat dengan Baitul Maqdis adalah orang-orang Yahudi yang ada tinggal di kota Madinah. Karena memang Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi. Nah, itu penyempurnaan, bentuk penyempurnaan nikmat Allah yang pertama. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mau menyempurnakan kalian, nikmat kalian itu dengan model lain, dengan cara lain, yaitu mengutus seorang rasul dari diri kalian sendiri, sesama bangsa Arab. Kalian sendiri dari bangsa Arab. Nah, yang tugas seorang rasul itu pertama membacakan ayat-ayat Allah. Yang dari kesyirikan, dari kekufuran, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan dari yang lain. Yang berikutnya, mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran, Al-Quran dan isinya Al-Quran, Al-Quran dan hikmah. Hikmah ditafsirkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dengan arti ma fihi minal ahkam, yakni apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dari hukum, hukum-hukum. Dan itu adalah apa yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Makanya enggak heran kalau sebagian ulama mengatakan hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah. Nah, dan juga Allah mengajarkan, Rasulullah itu mengajarkan yang belum pernah kalian ketahui. Nah, maka setelah semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu, fadhkuruni, maka ingatlah aku. Fadhkuruni, ingatlah aku. Ingat bagaimana? Bissalati wat tasbihi wa nahwihi, dengan mengerjakan salat, dengan bertasbih dan yang lainnya. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kila, maknanya kila, ada yang mengatakan maknanya adzkurkum itu adalah ujazikum, niscaya aku itu akan membalas perbuatan kalian. Dia bersabar. Dua-duanya, mau syukur, mau tidak syukur, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadikan dia itu menjadi seorang hamba yang baik. Ajaban li amril mu'min. Alangkah mengherankannya perkara seorang mu'min. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan. Mengucapkan alhamdulillah. Dan cerita-ceritakan nikmat itu kepada orang lain. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Taib. Yang ketiga, dan ini yang paling berat. Syukur dengan hati itu, ya, berat sih, tapi ringan. Apalagi syukur dengan lisan itu gampang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Yang paling berat itu syukur yang terakhir. Syukur dengan anggota badan. Maknanya, dia itu tatkala bersyukur, maknanya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Washkuruni, bersyukurlah kalian kepadaku. Aini amati, bersyukurlah kalian pada nikmatku. Bitta'ati, dengan menjalankan ketaatan. Wala takfurun, dan janganlah kalian itu mengkufuri aku. Bil maksiati, dengan maksiat. Hakikat dari syukur itu adalah menggunakannya untuk ketaatan. Hakikat dari kufur itu adalah menggunakannya untuk kemaksiatan. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah orang-orang Bani Israil, ya,
kisah tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mereka itu ngecek Rasulullah SAW tentang peralihan kiblat dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai wong-wong sing padha iman kabeh. Wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu 'alal akhirati bis-sabri. Minta bantuanlah kalian untuk menggapai akhirat. Maknanya, kalau kalian itu mau mendapatkan akhirat yang bagus, untuk mendapatkan surga, mendapatkan ini, mendapatkan itu, untuk menggapai akhirat, maka untuk menggapai akhirat, maka lakukanlah yang pertama sabar, kesabaran. Yang pertama itu sabar. Sabar apa? Sabar atas ketaatan, sabar atas ujian. Sabar atas ujian. Karena sabar itu macam-macam. Ada sabar dalam menjalani ketaatan. Ini wong itu enggak sabar. Enggak bisa loh dia menjalankan ketaatan itu. Ketaatan itu berat, terutama istiqomahnya butuh kesabaran. Butuh keuletan, butuh kesabaran. Yang kedua, sabar atas ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan, ujung-ujungnya tetap semuanya kembali kepada ketentuan ilahi. Maka apabila ketentuan ilahi sudah datang, apabila ketentuan ilahi itu sudah datang, maka bersabarlah. Kalau memang itu sesuatu yang gak ngenakkan kamu, gak nyenengkan kamu. Ya kan memang hidup di dunia ini harus begitu. Dunia ini adalah daru amal. Dan akhirat itu adalah darul jaza. Dunia ini adalah tempat orang itu untuk berjuang. Tempat orang itu untuk beramal. Tempat orang itu untuk cari kebaikan. Sedangkan balasan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wa innani wad'un wal akhirah daru jazaa', dan akhirat adalah tempat balasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mana tadi? Alal akhirah bisabr, dengan kesabaran. Sabar di atas ketaatan dan di atas bala. Wassalat, dan dengan mengerjakan salat. Hasaha bidzikr. Allah menyebutkan ini khusus disebut secara khusus litakarruriha, karena seling diulang-ulang. Wa idhamiha, dan karena agungnya. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar, maksudnya bilaun. Allah itu membantu menolong orang-orang yang sabar. Dan ayat ini merupakan satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa orang itu tujuan hidupnya hanyalah mencari akhirat. Di dunia ini jembatan menuju akhirat. Dan jembatan menuju akhirat macam-macam. Ada yang Allah kasih jalan berupa kemiskinan, ada yang Allah kasih jalan berupa kekayaan, ada yang Allah kasih jalan jembatan itu berupa kefakiran atau berupa rakyat jelata, ada yang Allah kasih jalan itu berupa kekuasaan, dan berbagai macam yang lainnya. Semua itu hanya wasilah, semua itu hanya jalan menuju kepada keriduan yang Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya jalan menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita di dunia ini banyak-banyak mohon kepada Allah. Beramal, beraktivitas dengan aktivitas kebajikan yang untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan masalah yang lainnya. Wala taqulu, janganlah kalian itu mengatakan. Bismillah. Wala taqulu, dan janganlah kalian itu mengatakan. Liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, terhadap orang yang terbunuh di medan juang. Orang yang terbunuh tatkala fi sabilillah, di medan perang. Jangan kalian menyangka mereka itu amwat,
wong-wong sing wis mati. Taib, kata Suyuti rahimahullah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahum amwat. Jangan kalian itu menyangka, jangan kalian itu mengklaim, jangan kalian itu nyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah orang-orang yang mati. Balhum ahya, mereka itu sebenarnya hidup. Yang hidup itu arwahuhum, rohnya mereka itu hidup. Di jasadnya memang setelah meninggal dunia, tapi roh mereka itu hidup. Hidup di mana? Fi hawasili tuyurin khudrin. Di burung-burung yang hijau. Tasrahu fil jannati haitsu syaat. Burung itu bisa terbang ke surga kemanapun yang dikehendaki. Ini kemanapun yang dikehendaki. Kematian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, orang yang meninggal dunia dalam kondisi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu pelajaran penting. Bahwa orang itu kalau berbuat baik, maksimal dalam berbuat kebaikan, kemudian dia lakukan kebaikan itu maksimal dengan tujuan karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, walanabluwannakum, ayat 155. Walanabluwannakum, dan pasti kami itu akan nabluwannakum, menguji kalian. Bishay'in minal khauf, dengan sesuatu yang berupa rasa takut, rasa ketakutan. Minal khauf, dengan rasa takut. Lil adu, takut musuh. Wal ju', ju' di sini bukan lapar tapi al-qahat, rasa kelik, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta. Ay bil halak, arti bisa jadi yang mati itu adalah hartanya, bisa jadi adalah orangnya. Bil halak wal anfus, dan sekalian dari jiwa. Bil qatli wal maut wal amrat, Allah menguji dengan jiwa itu gambarannya ya pembunuhan, kematian, sakit. Was samarat, Allah itu menguji kalian dengan buah-buahan. Bil hawa'ij, bil jawa'ih, dengan adanya hama-hama. Dengan adanya hama ini, hama itu. Nah, berjawa'ih. Ay, lina khatabirakum fananglur atas biruna amla. Kami pasti akan menguji kalian. Kalian itu tahu, ini, mereka itu bisa sabar atau tidak. Dan itu yang membedakan antara wong sing sabar, wong sing istiqomah dengan enggak. Kalau ada orang itu mampu di awal semangat gitu, semua orang banyak yang mampu. Tapi tatkala kemudian istiqomah, apalagi ada masalah, berbagai macam masalah di dalam, maka bisa jadi itu adalah awal hal yang buruk. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila mereka terkena musibah, aibala musibah, kalau mereka mengatakan inna lillah, sunya kami ini semuanya adalah milik Allah, mulkan wa abidan, yaf'alu bina ma yasha, sebagai budaknya Allah, sebagai hambanya Allah, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, yani yaf'alu bina, Allah itu berhak melakukan apapun dengan kami, ma yasha. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pasti kami itu akan menguji mereka. Menguji manusia. Ya, karena sudah diserahkan. Pasti. Dalam menguji manusia, macam-macam bentuknya, ada yang dihilangkan nyawanya.
kita, itu anak, bapak, suami ini, istri ini, oh, itu yang pertama. Kedua, ayat ini memberikan kepada kita ajaran penting. Jadi tentang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah. Kita itu gak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang itu berada di titik puncak atau di titik orang-orang berhasil, tetaplah tetap gitu. Karena semua adalah semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, alladzina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau alladzina asabathum, dan orang-orang yang apabila ini pada mereka musibah, sebuah musibah, bala, sebuah ujian, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani inna lillahi sebagaimana kata-kata tadi, wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Fil akhirati di akhirat. Fayuzazina, Allah pasti akan membalas kita. Yani fil hadis, dalam sebuah hadis, man istarja'a inda al musibah. Siapa yang ngomong istirja' inna lillahi dalam semua musibah, yani jarahu Allahu fiha wa akhlafa alaihi ghaira khaira. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak semua yang bisa untuk diajak. Bayuzazina, yani man istaja'a, barang siapa yang kena musibah kemudian dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa fihi, dalam kasus ini ada satu peristiwa. Anna misbahan nabi, bahwasanya apa? Lampunya nabi, lampu prik itu. Lampu prik zaman dulu, belum ada listrik. Itu tufi, mati. Malam itu mati. Fastarja, lalu beliau itu istirja, ngomong inna lillah. Fastarja, lalu beliau istirja. Kalau Aisyah, berkata Aisyah, innama huwa misbah, kok istirja tuh ya Rasul, kok ngomong inna lillah, kan itu cuma lampu, ya kan itu cuma lampu. Faqal, maka beliau mengatakan, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibah. Semua yang dirasa enak untuk seorang mukmin, maka itu adalah sebuah musibah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para ikhwah dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah Subhanahu wa ta'ala, ini kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada masalah atau pada ayat-ayat yang setelahnya. Bi'idni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.